Hai guys, selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau masak sayur cipir. Oke, pertama-tama kita rendam dulu berapa menit, lalu bersihin, cuci. Habis cuci, terus ditirisin ya. Habis ditirisin, lalu kita potong kecil-kecil. Terserah kalian yang mau potong besar juga nggak apa-apa. Lalu kita siapin kuali untuk ngerebus cipirnya. Tunggu sampai air mendidih. Oke, air udah mendidih. Masukin cipirnya. Lalu diaduk-aduk biar merata ya air panasnya. Terus kita tutup biar cipirnya matang. Oke guys, cipirnya udah habis direbus ya, udah matang. Terus kita nyiapin bumbu buat numisnya. Bawang putih sama cabe. Potong-potong cabenya sama bawang putihnya. Lalu kita siapin wajan ya atau kuali buat numis bumbunya. Tumis bumbunya sampai wangi. Kalau udah wangi, baru deh sayur cipirnya masukin. Oseng-oseng. Oseng-oseng. Oke, kita tutup. Kita buka lagi. Lihat udah matang belum? Pasti sudah toh, yo. Oke, kita kasih garam cukupnya aja sama gula sedikit. Mau gula merah kayak gula putih kayak, yang penting gula, tapi jangan banyak-banyak, diabetes bahaya. Oseng-oseng lagi. Oseng-oseng. Ih, kayaknya kok kurang asin ya. Oke, bisa tambahin kecap kental ya, kecap kental yang asin. Yang manis juga bisa, boleh juga. Terserah kalian. Oke, dioseng-oseng lagi. Oke, kayaknya udah mau mateng cipirnya. Tada! Ini dia. Tumis sayur kecipir sudah matang. Tada!